Yeah.
Yunsi'us sholata wassalamah.
min ismi maf'ulin dari isim maf'ul. Jadi isim yang diambil dari isim maf'ul al-mudhaf ilaihi, yang mudhaf ain fi'ilnya, yang mudhaf itu double, maksudnya boleh bebas fi'il boleh double, itu namanya mudhaf. Muhammadun, Muhammadin. Jadi itu adalah isim maf'ul. Wazannya adalah fa'ala, fa'ala yang fa'ilu kafilan, kafilan terkif amal, fa'ala fa'ul fa'ilun, wazalkan fa'ala fa'ilan fa'il fa'ul fa'alun. Hamada, hamada yang hamilu kafilan, kafilan terkif amal, hamada fa'ul hamilun, wazalkan Muhammadun. Nah, Muhammadun artinya yang dipuji, yang dipuji atau yang terpuji. Kalau ada kata-kata yang memuji, berarti ada yang memuji. Nah, siapa yang memuji? Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memuji Nabi Muhammad pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada Rasulullah bukan bid'ah, karena pada zaman Rasul pada waktu
terakhir tentang pujian Rasulullah disebut dengan burdah. Jadi burdah itu asal katanya selendang, tetapi sudah menjadi nama syair-syair pujian untuk Rasulullah, itu namanya burdah. Burdah yang terkenal adalah burdah Imam Busiri. Imam Busiri. Amin menurut pendapat ini juga termasuk keluarga Nabi. Nah, ini pendapat yang lemah.
Sahabat ini
Mengapa lebih utama? Penghormatan. Jadi menghormati itu bagus. Jadi menghormati itu bagus dan utama, hadirin sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalkan kita punya guru, gurunya Agus. Gus, ini Gus. Nah, itu kan enggak sopan. Nah, kepada guru aja kita Pak Agus. Wabillahi